Toyota Agya. Ini tampilan masih menggunakan velg standarnya ring 14. Nanti mau kita upgrade pakai velg KSR wheel ring 16. Nanti kita lihat aja velg yang barunya seperti apa dan hasilnya nanti seperti apa. ASR wheel NL5 ring 16 lebar 7 lubang 8 PCD 4x100 dan 4x114 offset 40 warna silver matching face. Ban akselera PAI ukuran 195/50 ring 16. Nih sekarang ban akselera PAI nya mau dipasang ke velg KSR wheel NL5. Velg dan ban ini nanti untuk Toyota Agya. Selain untuk Toyota Agya juga bisa untuk Honda Brio, Sigra, Ignis, Swift, Mazda 2, Avanza, Xenia, Livina, Proton Gen 2 dan lain-lain. Pokoknya untuk mobil yang berisi di 4x100 dan 4x114 velg ini bisa digunakan. Contoh velg yang sudah terpasang dengan ban. Ini lagi kita isi nitrogen, nanti tekanannya 35 PSI. Velg dan ban yang tadi sudah selesai diisi nitrogen, ini sekarang mau kita balancing. Walaupun velg dan bannya baru, tapi wajib harus kita balancing karena untuk kenyamanan, supaya tetap stabil, supaya nggak getar setirnya saat mobil berada di kecepatan tinggi. Balancing sudah oke, velg dan ban sudah bisa dipasang ke mobilnya. Velg dan ban yang tadi sudah selesai di balancing, ini sekarang tinggal pemasangan ke mobilnya. Velg ini tipenya HSR wheel NL5 ring 16, PCD 4x100 dan 4x114. Offset 40 warna silver matching face. Nanti untuk kalian yang mau saya tanya seputar harga velg atau harga ban, bisa komen di kolom komentar atau datang langsung ke toko kita di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok. Nama toko kita F20 Wheels. Selain menjual, kita juga menerima tukar tambah velg atau ban. Untuk pembayaran bisa menggunakan debit, kartu kredit, cicilan 0% atau kredit tanpa kartu kredit. Bisa menggunakan home credit, Aion dan Credit Plus. DP mulai dari 10%. Ya, dan ini tampilannya Toyota Agya menggunakan velg KSR wheel NL5 ring 16 dan ban ukuran 195/50 ring 16 menggunakan merek akselera tipe PHIR.